channel. In this video, I'm going to use Bahasa Indonesia. And so make sure you turn on your YouTube translation or subtitle. We're going to build. Kita akan membuat F4 Phantom. Ini adalah F4 Phantom. Pesawat tempur Amerika zaman perang Vietnam. Di proyek ini saya mencoba beberapa teknik baru. Di antaranya adalah saya memakai lapisi polifoam ini dengan kertas minyak. Kertas minyak ini kayak gini. Nah, saya nggak tahu di luar negeri mau pakai namanya apa ini. Kalau di sini namanya kertas minyak atau kertas roti. Terus ini kanopi ini banyak yang bilang kalau ini vacuum forming, bukan, ini bukan vacuum forming, ini hanya ini potongan-potongan nikah disambung-sambung semikian rupa, jadi kelihatannya seperti semua rupa sih enggak, sebenarnya cuman 2D sambung-sambung gini aja. Kelebihan memakai cover yang kertas minyak itu lebih ringan, saya lihat sih dibanding pakai lakban, sepertinya lebih ringan. Terus apa namanya, catnya juga bagus, dia dicat juga bagus, bisa solid gitu, nggak brindle. Pokoknya saya cukup inilah, cukup puas dengan hasilnya lah. Jadi ini pesawatnya nanti glide lah, slow gitu. Saya suka yang skill, penampilannya nggak ngebut-ngebut banget gitu ya. Semoga bisa terbang. Oke, langsung aja kita ke proyek kita sekarang. Setelah di download, plan di print di kertas HVS ukuran A4. Pasah dahulu cutter dengan batu pasahan atau amplas agar cutter tajam dan mudah dalam memotong. Potong garis pembatas putus-putus di kiri kanan dan atas bawah kertas. Persiapkan plan sedikit demi sedikit agar mudah dalam merangkai plan sesuai nomor bagiannya. Potong plan sesuai garis potongnya, gunakan penggaris besi untuk paduan memotong. Gabungkan potongan-potongan plan tadi dengan menggunakan selotip kecil. Ini adalah plan sayap bagian bawah. Potong lubang untuk lokasi landing gear. Kemudian lubangi bagian tempat roda yang berbentuk lingkaran. Tips memotong yang mudah adalah dengan memutar plan ketika memotong, akan lebih mudah dan rapi daripada cutter yang harus memutar mengikuti garis lingkaran. Semua plan untuk membuat sayap sudah terpotong. Ini adalah plan bagian bawah, bagian atas, bagian pangkal sayap yang membentuk airfoil, dan kedua buah spar.
Langsung aja saya akan membuat bagian sayapnya duluan. Bahan utama pembuat pesawat ini adalah polyfoam ukuran 5 mm. Saya beli seharga Rp55.000, ukuran 2x1 meter. Di toko Skurnia Sablon, daerah Ciputat, Tangerang. Kita hanya memerlukan satu lembar foam saja ukuran 2x1 meter. Arti keterangan pada plan. Baris pertama dengan huruf paling besar adalah nama bagian plan tersebut. Baris kedua adalah banyaknya bagian yang perlu dipotong. Di situ disebut 2x mirrored. Artinya kita perlu potong sebanyak 2 buah dan dijiplak untuk kiri dan kanan saling berlawanan arahnya. Baris terakhir adalah tipe bahan part tersebut. Di situ ditulis polyfoam 5 mm. Jiplak plan dengan menggunakan bolpen. Saya memakai satu buah jarum pentul agar plan tidak bergeser saat menjiplak. Jiplak arah sebaliknya juga. Lalu jiplak plan sayap bagian atas. Kemudian seperti tadi, buat 2 buah untuk kiri dan kanan. Lanjut jiplak bagian sayap yang lainnya, yaitu pembentuk airfoil dan 2 buah spar. Potong plan dengan menggunakan cutter. Asah dulu cutternya agar tahap pemotongan lancar dan rapi. Jangan potong lubang di sayap atau bagian lain sebelum dilengkungkan. Karena dengan adanya lubang akan memperlemah foam ketika dilengkungkan. Tandai posisi spar dengan menggunakan plan sebagai panduan. Berikan garis untuk lokasi spar di sisi dalam part sayap bagian bawah. Gunakan heat gun dan pipa besi untuk melengkungkan polyfoam. Panaskan sisi luar sayap bagian bawah yang akan dilengkungkan. Setting panas heat gun agar tidak membuat polyfoam meleleh atau keriting. Gerakan terus polyfoam, jangan diam di satu tempat saja agar foam tidak keriting. Panaskan bagian leading edge sayap terlebih dahulu. Dalam keadaan masih hangat, langsung polyfoam digosokkan ke pipa besi sambil agak dilengkungkan sedikit. Pelan-pelan saja, jangan sampai dipaksa, nanti bisa patah. Lebih baik pelan-pelan dan berkali-kali dipanaskan daripada langsung melengkung akan patah atau pecah.
Lanjutkan dengan melengkungkan sayap bagian trailing edge. Pelan-pelan saja sambil dirasakan. Jika sudah mengeras, panaskan lagi. Bagian bawah sayap terlihat sudah cukup melengkung. Lakukan hal yang sama untuk sayap yang sebelahnya. Amplas leading edge dan trailing edge pada sayap bagian bawah. Tempel pembentuk airfoil di pangkal sayap. Tandai lubang lokasi landing gear di sisi dalam sayap dengan menggunakan clamp sebagai panduan. Tanda ini berfungsi sebagai panduan kita nanti untuk menempelkan penguat atau ganjal agar tidak terlalu kopong. Tempel spar depan dan belakang pada sayap. Amplas pangkal spar agar bisa pas menempel di pembentuk airfoil. Tempel penguat atau ganjal pada sekeliling lubang landing gear dengan menggunakan potongan polyfoam 5 mm.
tumpuk ganjal di beberapa tempat agar mengisi ruang kosong di atasnya. Sebelum menempel bagian atas sayap, kita periksa dulu apakah semuanya sudah pas. Oleskan lem panas di leading edge sayap bagian bawah untuk menempelkan sayap bagian atas. Sudah tempelkan sayap bagian atas, tahan posisinya, tunggu sampai mengeras. Berikan lem secukupnya di atas spar, membentuk airfoil, dan terakhir di trailing edge sebelum sayap atas ditutup. Lakukan semua hal di atas dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, agar lem tidak keburu kering dan mengeras sebelum ditempel. Kemudian, segera tutup sayapnya dan tekan minimal 30 detik sampai lem mengeras. Jiplak lokasi aileron dengan menggunakan bolpen dan plan sebagai panduan. Jiplak di bagian atas dan bawah sayap. Tutup rongga bekas potongan aileron dan polifom yang diukur sesuai dengan kebutuhan. Potong sisi terluar aileron, kira-kira 2 mm,
agar gerakan aileron nantinya bisa lancar dan tidak macet. Potong juga bagian bawah aileron selebar kira-kira 7 mm dan amplas pangkalnya. Beri ganjal pada rongga di pangkal aileron dengan menggunakan sisa potongan aileron sebelumnya. Amplas semua leading edge dan trailing edge pada sayap dan aileron sehingga tidak ada lagi sudut yang persegi. Amplas semua sampai membulat. Setelah selesai diamplas, sayap siap di cover. Sekarang kita akan membuat bagian pinggir sayap. Caranya hampir sama. Bentuk melengkung dulu. Lalu diamplas leading edge dan trailing edge sayap bagian bawah. Tandai tempat spar sesuai plan. Potong spar dari polifoam selebar 1 cm. Lalu tempel spar di sayap. Tutup sayap dengan bagian atas. Potong kelebihan sparnya. Lalu amplas leading edge dan trailing edge sehingga membulat tepi-tepinya. Di sini kita akan membuat alat pemandu agar sudut hedral atau kemiringan pinggir sayap bisa ditempel dengan tepat. Tempel pinggir sayap menggunakan alat pemandu kemiringan atau jig tadi. Amplas pangkal pinggir sayap agar kemiringan bisa pas menempel. Sebisa mungkin sedikit atau tanpa rongga ketika nanti tersambung dengan sayap utama. Kita berikan lem, lalu tempel ke sayap utama. Tahan minimal 30 detik. Sampai lem mengeras.
bisa akan menutup bagian wingtip atau ujung sayap. Amplas rata bagian wingtip. Lalu tutup wingtip dengan polyfoam secukupnya. Terakhir potong kelebihan polyfoam dan amplas wingtip sampai membulat. Kedua sayap sudah jadi, siap di cover. Sekarang kita akan merakit bagian vertical stabilizer. Kedua buah polyfoam sudah melengkung. Tempelkan stick es krim pada tempatnya. Lem kedua bagian fin. Lalu amplas semua sisi menjadi membulat. Potong bagian radarnya. Lalu amplas sisi depan dan belakang menjadi bentuk membulat. Potong sedikit bagian atas radar, kira-kira 2 mm. Tandai lokasi spark keras sesuai plan pada horizontal stabilizer. Gunakan tabung aluminium atau sumpit bambu sebagai spar keras. Tempelkan di horizontal stabilizer bagian bawah. Kemudian tutup kedua bagian stabilizer. Seperti biasa, amplas semua sisi kecuali pangkal agar membentuk sisi membulat. Kita sampai tahap merakit bagian fuselage atau badan pesawat. Tandai lokasi former sesuai plan di sisi dalam dinding samping. Pastikan semua part rata, simetris, dan tidak melintir. Tahap ini bisa dibilang yang paling sulit dari semua tahapan, selain membuat landing gear. Sekarang kita akan membentuk punggung badan pesawatnya.
Polifoam dipanaskan dan digosok-gosokkan ke pipa besi sambil pelan-pelan dibengkokkan, sedikit demi sedikit. Karena part ini memerlukan lengkungan yang banyak, maka perlu dikombinasikan dengan melengkungkan sambil dipanaskan di atas heat gun, seperti terlihat di video. Lakukan terus kombinasi gosok di pipa besi dan tekuk di atas heat gun sampai polifoam semakin melengkung. Lakukan sedikit demi sedikit dan hati-hati. Jika kesulitan, part ini bisa dibelah-belah menjadi 3 bagian. Karena semakin panjang bahan yang akan dilengkung, akan semakin lama prosesnya. Semakin pendek, semakin cepat dan mudah. Memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk melengkungkan bagian ini saja. Tempelkan bagian punggung dengan rangka fuselage sebelumnya. Lalu tempel bagian depan dulu mengikuti formernya. Tunggu lem mendingin minimal tahan part yang dilem selama 30 detik. Setelah lem mendingin dan keras, lem sedikit saja bagian sampingnya. Lalu tahan sampai mendingin lemnya. Gantian begitu terus untuk sisi lainnya. Di tahap ini sangat penting untuk menahan part agar tidak bergerak sampai lem mendingin, minimal 30 detik. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak sabaran dalam menahan part saat pengeleman. Tahan sambil lihat jam agar benar-benar pas ukuran waktunya. Terakhir, tutup former bagian depan. Oke, sekarang kita akan bikin bagian depan moncong atau hidung pesawatnya. Bagian part ini jangan dipotong dulu. Nanti setelah dilengkungkan baru bisa dipotong. We'll be right back.
kita akan mulai merakit bagian depan pesawat. Tempel sisi belakang dulu, baru kemudian sisi-sisi sampingnya. Setelah part ini dipasang pada tempatnya, baru bisa dipotong. Pasang former pembentuk hidung lewat lubang kokpit dan dorong ke depan kemudian dilem. Tumpuk polifoam sampai membentuk blok untuk dipasang di ujung hidung pesawat. Sayat blok polifoam dengan cutter sampai berbentuk seperti kerucut.
amplas dengan cara membasahi polifoam dengan air agar hasil lebih halus. Sekarang kita akan membersihkan sisa-sisa lem panas yang menonjol di sambungan-sambungan. Panaskan pisau di atas heat gun, lalu oleskan ke permukaan foam yang terdapat sisa-sisa lem sampai rata permukaannya. Di tahap ini kita akan merakit bagian samping fuselage, mulai dari jet intake sampai ke exhaust nozzle di belakang. Saya lupa merekam waktu menempel former seperti di video sekarang ini. Beri garis tanda tempat menempelkan bagian samping fuselage. Buat lubang-lubang di dinding fuselage yang berada di bawah garis untuk mengurangi berat. Lubangi polifoam dengan menggunakan solder. Saya memiliki dua solder, satu untuk menyolder seperti biasa, dan satu lagi khusus untuk melubangi polifoam. Jangan mencampur adukan penggunaan solder, karena nanti tidak dapat lagi digunakan untuk menyolder. Sisakan yang terakhir tidak perlu dilubangi karena bagian tersebut memerlukan konstruksi yang lebih kuat. Beri tanda batas agar hasilnya simetris kiri dan kanan. Sekarang kita akan menambal rongga antara fuselage dan wing. Gunakan plan sebagai panduan lengkungan untuk
membuat tambalan. Begini hasilnya setelah ditambal, tidak ada rongga lagi. Lakukan hal yang sama di rongga-rongga lain. Potong atau amplas bagian yang berlebih sampai rata. Lanjutkan membuat exhaust nozzle. Sekarang kita akan merakit bagian ekor pesawat. Lubangi former yang membentuk punggung pesawat agar kabel motor bisa masuk. Di plan yang sudah diupdate, bagian ini saya buat lebih sederhana sehingga lebih mudah merakitnya. Sampai di sini kita harus stop dulu untuk mempersiapkan horizontal stabilizernya. Sekarang kita akan mempersiapkan horizontal stabilizer sebelum kita tempel ke fuselage. Sebelumnya stabilizer ini sudah saya cover terlebih dahulu dengan kertas minyak. Potong bagian elevator sesuai dengan plan. Kemudian kita tempelkan spar stabilizer ke rangka dari triplek tadi.
potong polifoam kecil-kecil lalu tempelkan sebagai penguat. Tandai dan lubangi lokasi tiang penguat fin dan beri penguat di rangka dalamnya. Potong tiang penguat fin sesuai ukuran. Oke, semua part sudah dirakit. Tahap berikutnya adalah pelapisan dengan kertas minyak.
Oke, lapisan bawah sayap sudah kering, hasilnya rapi dan tegang. Potong kelebihan kertasnya. Potong kecil-kecil, lalu lipat sebagai engsel.
Sekarang kita akan melapisi bagian fuselage, dimulai dari bagian hidung. Untuk bagian hidung, kertas minyak harus dipotong-potong selebar 1-5 cm tergantung kebutuhan.
dicat dengan cat semprot kaleng merek Diton warna eksekutif grey. Tipis-tipis saja, dua kali cat cukup. Masking dulu untuk mengecat detail di ekor pesawat. Cat dengan Diton Silver. Saatnya menempel dekal. Ini adalah stiker vinil solid, putih, dan transparan. Stiker saya print di tempat digital printing ukuran A3 dengan harga Rp14.000 per lembarnya. File gambar stiker ini sudah saya sertakan bersama plan pesawat yang saya share.
Saya menggunakan triplex 3 mm sebagai dasar landing gear. Saya potong menggunakan gergaji triplex. Untuk mekanisme landing gear, saya gunakan karton tebal 2,5 mm. Potong sesuai plan menggunakan cutter. Hati-hati dan perlu kesabaran untuk memotongnya. Untuk tiang roda atau landing gear strut, saya memakai jari-jari roda sepeda motor dengan diameter kira-kira 3 mm. Kita satukan dengan part mekanismenya menggunakan lem CA atau lem Korea. Pastikan untuk memakai masker dan di ruangan yang ada sirkulasi udaranya, karena uap lem CA sangat berbahaya jika terhirup atau terkena mata. Lumuri semua karton agar ketika kering akan mengeras seperti plastik keras. Saya sekarang sedang merakit base-nya sebagai rumah engsel tiang roda nantinya. Ukur tiang roda sesuai plan, lalu potong dengan gergaji besi. Gunakan sisa potongan jari-jari motor tadi sebagai as untuk tiang roda. Tandai dengan bolpen untuk tempat stopper. Lalu lem stopper dengan lem CA. Tambahkan karton lagi sebagai penguat stopper. Ukur lokasi part pengait atau hook pada tiang roda. Gunakan kikir atau amplas untuk membuat permukaan tiang roda di lokasi pengait menjadi kasar, sehingga lem bisa menempel kuat. Lilitkan benang jahit di lokasi pengait agar pengait bisa menempel kuat di tiang roda nantinya. Tempel pengait pada lilitan benang di tiang roda. Lilitkan lagi benang jahit ke pengait agar menambah kekuatan. CA di lilitan benang jahit tadi. Karena tiang roda dari jari-jari motor susah untuk dibengkokkan, maka saya gunakan jari-jari sepeda sebagai as roda. Buat tiang roda bagian bawah menjadi kasar untuk menempelkan as roda yang tadi. Lilitkan benang jahit untuk menggabungkan tiang roda dengan as roda. Lalu teteskan lem CA ke lilitan benang tadi. Gunakan karet gelang kecil sebagai penarik tiang roda agar dapat terbuka. Pakai potongan jari-jari sepeda sebagai trigger penahan pengait.
Saya sekarang sedang membuat pegangan atau tempat agar trigger tadi bisa diungkit jika ditarik dengan tali. Karet gelang ditempelkan di trigger tadi, biar dia bisa balik lagi ke tempat semula setelah ditarik dengan tali. Lem karet tadi di posisi yang selalu menarik trigger, pakai lem CA. Jangan terlalu kuat tariknya, yang santai saja biar nggak mudah putus karetnya. Saya di sini melakukan tes deploy landing gear dengan menarik benang triggernya. Gunakan potongan jari-jari sepeda untuk dijadikan pengunci saat landing gear di posisi terbuka, sehingga tidak terlipat kembali kecuali kuncinya dibuka. Seperti pada trigger tadi, saya gunakan karet untuk menarik kunci, sehingga selalu kembali ke lokasinya. Lanjut membuat landing gear bagian depan. Terlihat di sini base-nya front landing gear terlihat lebih kecil daripada main landing gear. Jeritkan benang di pangkal as roda sebagai stopper agar roda tidak bergesekan dengan tiang. Cat putih masing-masing landing gear dengan menggunakan cat semprot kaleng. Lanjut pakai benang jahit lagi untuk membuat stopper di ujung as roda. Potong kelebihan as roda dengan gergaji besi. Ketiga roda siap dipasang. Kita akan memasang landing gear yang sudah kita buat. Lubangi tempat landing gear di sayap, lalu coba kita pasang. Lubangi juga tempat roda. Dan buat lubang agar benang penarik trigger bisa lewat. Periksa trigger bekerja dengan baik sebelum landing gear dilem. Buat lubang sesuai plan di tengah sayap untuk lokasi servo penarik benang trigger. Saya menggunakan servo 9 gram Tower Pro yang murah, yang warnanya biru. Panjangkan kabel agar bisa sampai ke kokpit pesawat. Masukkan benang trigger ke lengan servo, lalu dilem. Pastikan jika servo beroperasi, benang akan ditarik. Pindah kabel servo lewat atas sayap. Lubangi former di dalam hidung dengan solder.
lubangi tempat landing gear di bawah hidung dan juga tempat roda ketika terlipat. Pastikan mekanisme landing gear termasuk trigger tidak terhalangi. Potong-potong polyfoam lalu tempelkan di sekeliling landing gear sebagai penguat. Oke, semua landing gear sudah terpasang. Selanjutnya adalah melakukan tes dan detailing. Saya menambahkan sedotan aqua glass sebagai guide untuk benang trigger. Juga kait dari kawat agar benang dapat dilepas saat sayap dilepas dari fuselage. Menambah detail pada landing gear. Sekarang kita akan membuat canopy dari bahan plastik mika 0,3 mm. Kali ini kita tidak memakai vacuum forming, kita hanya akan menyambung-nyambung mika saja. Potong plan lalu tempelkan pada mika dengan isolasi kertas. Lalu potong mika mengikuti plan dengan gunting. Kita gunakan kabel hitam setebal kurang lebih 2 mm sebagai list agar mika dapat menempel di bodi pesawat. Gunakan lem CA atau lem Korea untuk menempelkan kabel. Tempel kabel mengikuti plan, lalu potong kelebihannya. Kalian bisa gunakan lem UHU untuk menempelkan mika ke bodi agar lebih mudah dan rapi. Di sini saya menggunakan lem panas. Abaikan noda lem di dasar kanopi, karena kita nanti akan menutupinya, sehingga akan terlihat lebih rapi. Kertas yang dicat hitam untuk menutupi noda lem tadi. Gunakan cara yang sama dengan cat abu-abu untuk membuat list kaca depan. Seukuran lubang kokpit sebagai dasar untuk menempelkan kanopi. Amplas sedikit sisi kiri kanan polyfoam sehingga membentuk dinding yang agak miring. Lapisi polyfoam tadi tipis-tipis dengan lem fox putih agar bisa dicat. Tempel mika segmen pertama pada dasar polyfoam. Tempel secara bergantian kiri dan kanan. Tempel mika lebih ke depan sedikit melebihi dasar polyfoam sebanyak kira-kira 3 mm agar bagian depan mika dapat dimasukkan ke dalam kaca depan yang sudah dipasang sebelumnya.
Pesawat siap dipasang landing gear. Gunakan mika 0,5 mm, ukuran 4 x 10 cm, tempel di ujung belakang, di atas bawah sayap. Tempel bagian detail di bawah ekor. Pasang missile pylons. Tempel susulan. Sidewinder dibuat dari kertas HVS dan art karton untuk finnya. Sudah termasuk di dalam plan. Tempel 2 lembar polyfoam sebagai penguat di dinding dalam kokpit. Lubangi tempat servo dan pasang servo. Lubang di ekor sisi kanan untuk memasukkan selang panduan pushrod. Saya menggunakan sedotan aqua gelas yang disambung-sambung sebagai selang pemandu pushrod. Kan selang pushrod sehingga keluar melalui lubang di ekor. Pasang horn di rudder. Dan masukkan pushrod ke dalam selang. Lalu pasang prustin sebagai stopper. Untuk memasukkan selang untuk elevator.
gabungkan dua push rod untuk elevator menjadi satu menggunakan benang dan lem CA. Pasang servo untuk elevator, lalu sambungkan ke push rodnya. Saya menggunakan kabel kecil yang ada di dalam kabel listrik untuk rumah untuk menyambung kabel ESC ke motor. Masukkan satu persatu kabel motor lewat ujung ekor. Buat mounting motor dari karton tebal. Pasang mounting motor dengan agak mendongak sedikit belakangnya. Pasang motor dengan skrup pada tempatnya. Saya memakai motor Tunigi 2830 1000 kV. Kemudian solder dengan ketiga kabelnya. Cek putaran motor sebelum semua solder ditutup. Hati-hati jangan sampai ketiga solderan bersentuhan. Pasang dudukan baterai, yaitu polyfoam dengan ditempel velcro di bagian ujung hidung seperti itu. Saya menggunakan magnet untuk mengunci kanopi. Halo semuanya, pagi ini kita lagi mau maiden pesawat ini, semoga berhasil terbangnya ya. Belum. Kabel. Mixing. Ya, oke. Sudah siap maiden. CG. Oh iya, CG. CG, center of gravity. Ini CG-nya saya udah tandain nih di skrup ini. Dua ini. Nah, ini jaraknya dari sambungan ini sekitar 25,6 cm. Agar seimbang di titik CG, pesawat ini memerlukan pemberat di hidung berupa baterai AA kecil
dan memakai baterai lipo 3S 2200 mAh. Emang ya? Emang gak sih? Iya. Bawahnya? Iya. Depannya udah? Udah. Gak turun rodanya. Baterainya itu sih. Teori sih ini bisa, tinggal kekuatannya aja, apa namanya, terus motornya cukup apa enggak. Mantap. Wih, terbang. Mantap. Sukses, yuhuu. Terus setengah throttle, Om? Full. Full. Nah, ini baru nih. Ini keren, Om. Iya, rada up ya. Rada up ya. Karena punya dua, diapain sih kalau itu? Dikatasin ya? Oh iya. Iya. Trim, okay. Trim atas. Slow ya, slow banget. Slow banget. Seperti pergerakan, terbangnya slow. Cakep. Beloknya gampang banget. Masa? Tapi lumayan lah, terbang-terbang slow. Wing loadingnya sesuai, glider. Trainer ya, Om? Glider. Mau landing ya? Yoi, mus. Ambles ya? Oh iya, karena saya nempelnya di kertas ya. Harusnya saya nempel. Kita rapiin dulu kali ya. Tapi sukses lah terbang. Kita mau coba terus masukin ke dalam. Ini ada, sini ada apa namanya, kuncinya. Kita congkel dulu. Nah, ini baru bisa kebuka nih. Kalau dia nutup nggak bisa nih, kekunci dia, kekunci. Nah, ini kita buka kuncinya. Nah, kita tarik ini talinya, jangan kunci. Nah, wah, bannya nggak kebuka ya. Apa? Start blendernya bengkok. Apa itu? Rudalnya. Wah, nggak kelihatan. Kelihatan kalau lagi ngikut. Kondisi steel tuh kelihatan. Pakai motor yang lebih tinggi kali ini. Kalau bisa pakai prop lebih gede. Iya, prop 10. Mau lepas. Terus. Enggak mau keluar. Coba sekarang di daerah sana nih. Jadinya lepasnya. Ini Leon. Leon ini. Iya. Ulah. Dikuat Leon. Sama 20 ampere mainannya. Lipoknya udah bapuk.
Indian ya. Gila lo. Gak bisa. Ngomong ya kalau mau buka ya. Sekarang mau buka ya? Udah lu, terserah lu. Cobain dulu, trim dulu lah, enak-enakin. Gak bisa roll ini mah. Jangan om. Oke nih. Enggak kebuka ya? Satu doang enggak buka. Satu doang. Udah depan enggak kebuka. Udah ke depan. Guys, kebuka dah. Buka semuanya dah. Ngomong landingnya dia. Landing enggak? Belum. Sekali putaran lagi, Om. Mau landing. Branding Lopez enggak? Lopez kemana? Lepas aja biar dapat ijo-ijo. Ini awan mulu. Wah, telepon. Oke, sekarang saatnya kita review proyek kita yang sekarang ini, F4 Phantom. Hasil terbang kemarin itu saya bisa bilang sukses karena dia terbang sesuai harapan, yaitu cukup slow ya, seperti saya duga sebelumnya. Wing loadingnya saya hitung juga cukup. Lalu handlingnya oke, handlingnya stabil, cuman ya itu dia kurang bisa roll, mungkin karena kurang cepat pesawatnya. Dan iya, itu karena kurang cepat karena motor itu kurang power. Kemarin tuh saya pakai tuning Giro 830 1000 kV. Prop-nya 994 3 blade. Itu slow ya. Terus saya coba ganti prop 2 10 5. Lumayan ada kick pertamanya, tapi tetap di atasnya tetap slow. Jadi ini sebenarnya bisa lebih keren lagi kalau misalnya pakai motor yang lebih kuat atau baterai yang lebih besar. Misalnya mungkin ini kan kemarin saya pakai 3S 2200, harusnya mungkin minimal 4S lah.
kalau bisa 6S, ini nggak tebal kalau 6S. Terus yang gagal landing gear-nya ya 50% gagal lah, karena waktu pertama kali maiden, waktu maiden dia landing pertama kali dia jebol ininya, apa namanya, landing gear-nya lo copot dari sayap senjata karena saya nempelnya di kertasnya, harusnya waktu nempel landing gear ini harusnya saya kertasnya saya copet dulu pakai cutter, lalu saya buka kertasnya, covernya, lalu langsung tempel ke foam biar lebih kuat. Nah karena kecelakaan itu merembet nih semuanya, jadi triggernya juga bermasalah, nyangkut-nyangkut gini. Yang kedua jadinya selihat dari video maiden yang tadi itu, ini apa namanya, nyangkutnya, jadi dia yang sebelah kiri kebuka duluan, yang kanan belum, jadi saya harus switchnya harus dari utak-atik di remote, akhirnya dia keluar tiga-tiganya. Cuman sayang landingnya kurang bagus, dia bisa landing cuman ya itu tol-tol depannya udah habis tanulinya. Oke, gitu aja. Mesinnya sudah saya copot AC juga, saya sekarang pajang di atas. Mesinnya saya copot pindah ke ini, Piper Cherokee. Ini adalah proyek berikutnya, jadi stay tune di channel ini, subscribe, jadinya nanti bisa tahu pas video ini keluar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.